Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kali ini saya nak share tentang satu masalah pokok durian dan cara nak rawat dia. Okey, iaitu masalah teritip. Okey, pokok ni musangking usia lebih kurang 3 tahun. Jadi baru ni telah diserang oleh teritip daun. Okey, ha tengok. Okey, jadi macam mana kita nak kenai? Okey, mudah saja. Okey, daun dia akan berbintik-bintik macam ni. Dan bila kita selak di belakang daun, okey, nampak tak tu? Okey, putih-putih tu. Okey, itu adalah serangga teritip. So yang ni saya pun ralik lambat bertindak, dah hampir di keseluruhan pokok dah kena serang lah. Okey, rawatan dia kita sembur dengan racun serangga yang mempunyai active ingredient white oil. Okey, white oil. Jadi yang ni jenama yang biasa kita gunalah. Okey, Albarol. Okey, tengok serangga perosak. Okey, teritip. Jadi dosage dia 17 ml untuk 10 liter. Jadi kalau pam 20 liter, kita guna 34 ml lah. Okey, Albarol. Jadi kita sembur di keseluruhan daun dan di bawah daun. Okey. Okey, bukan di atas daun saja tapi di bawah daun. Okey, kerana serangga ni dia duduk di bawah ni. Jadi kalau kita sembok di bahagian atas saja secara layang, memang dia akan kurang efektif lah. Cuma memang agak kenyah lah. Okay, agak kenyah. Okay, boleh nampak ah. Jadi dia duduk di bawah ni. Jadi kita kena sembok dari bawah. Maksudnya dia perlu racun tu kena sentuh di belakang daun. Okey, sentuh di belakang daun baru berkesan. Okey, jadi yang ni saya akan semok dengan white oil dan kita tunggu 5 hari. Tengok ada perubahan tak. Jadi serangan teritip ni satu perkara yang serius. Jadi kalau kita tak buat treatment. Okey, ha, boleh tengok ni pokok ni. Yang ni dah lama dah kena serangan ni. Dah agak teruk ah. Ni pokok IOI. Okey. Kita tengok perkembangan. Okey, jadi saya akan buat semburan racun serangga jenama Albarol yang mengandungi active ingredient white oil kepada pokok musangking belakang ni. Okey, dan kita akan tengok kesannya antara 5 hingga 6 hari lah. Okey, dan satu lagi, kalau boleh semburan kita buat sebelah lewat petang kerana
Albarol ni, white oil ni adalah oil base. Jadi dia sedikit panas lah. Istilah dia kita kata panas lah. Jadi bila kita sembok lewat petang, kurang stres kepada daun pokok berbanding dengan di sebelah lewat pagi lah. Kalau awal betul-betul tu tinggal sikit lah. Kalau lewat pagi panas, dia akan over stres kerana daun boleh mengalami kelecuran. Okey, kita tunggu 5-6 hari lagi. Hari ketujuh selepas saya buat treatment semburan Albarol. So, kita lihat jadi keberkesanan treatment baru ni lebih kurang 20 hingga 30% sahaja, kerana masih lagi ada tritip yang tak mati lah. So first round treatment kurang berjaya, so saya akan repeat pusingan kedua. Yang tengok, kita tengok yang koko tu dia dah mati, yang putih-putih tu belum. Okay, so saya akan repeat round kedua dengan dos yang mungkin lebih tinggi, ataupun selepas second round saya akan guna racun serangga yang mempunyai active ingredient yang berlainan lah. Okay, jadi video ni akan sambung episod yang seterusnya.